Assalamualaikum. Dengan keadaan cuaca tak menentu, kadang panas berdenting ni, memang cepat rasa dahaga. Jom basahkan tekak dengan aiskrim mangga homemade ni. Jimat, dapat banyak dan yang penting puas makan seisi keluarga. Sebut pasal aiskrim ni, anak-anaklah yang paling teruja. Tak kira perisa apa-apa pun kan, bila dapat senyum lebar semua. Tambah pula setiap suapan tergigit buah mangga fresh. Drizzle pula dengan filling mangga yang masa-masa manis ni. Memang padu sungguhlah rasa dia. Nak tahu apa bahan-bahan special yang Umi add on dalam aiskrim mangga ni yang menjadikannya cukup lemak berkrim? Jom tengok video ni sampai habis. Banyak poin-poin penting Umi dah highlight kan? Umi guna 3 buah mangga yang masak ranum. 2 biji akan digunakan untuk dibuat puri mangga dan lagi sebiji ni didadukan sebagai topping atas aiskrim. Langkah pertama, dadukan dahulu ketiga-tiga biji buah mangga ni. Cara nak potong tu ikutlah cara masing-masing ya. Untuk Umi lagi mudah begini. Isi-isi di bahagian bijinya tu tak perlu diambil. Sebab kita tak nak ada serak-serak mangga, mudah waktu nak kisar nanti. Biji tu bolehlah ambil untuk makan ke. Umi bagi anak makan je. Suka si sulung tu meratah biji mangga yang manis ni. Dah siap potong dadu, kisar halus 2 cawan mangga dalam blender khas ni dan kisar tanpa letak air. Kisar hingga betul-betul halus, kemudian tapis puri mangga tu dan ketepikan dalam satu mangkuk dahulu. Dalam mixer, masukkan 50 gram milk flavour powder Umi beli di bakery, 50 gram gula icing, seeloknya ayak dahulu ya, bagi ketul-ketul tu tak ada. Setengah sudu kecil ice cream stabilizer, 1 sudu kecil vanilla powder, 100 gram coffee mate powder. Mix dahulu bahan-bahan kering ni bagi sebati dalam 2-3 minit. Dah sebati, masukkan 450 gram non-dairy whipping cream dan 150 gram air sejuk. Mula-mula gunakan speed yang perlahan. Bila adunan dalam 4 likat, guna speed paling tinggi, mix hingga adunan jadi kebu dan kembang 2 kali ganda. Dah gebu gitu, masukkan pula 2 cawan puri mangga yang telah dikisar tadi. Sambung mix lagi, biarkan puri mangga sebati bersama adunan aiskrim. Ha, tengok tu, adunan aiskrim pun dah nampak likat dan kembang gini. Bolehlah tuang dalam bekas atau tupperware yang bertutup. Umi masukkan je dalam bekas aiskrim. Yang bestnya, untuk satu adunan aiskrim, hanya gunakan separuh kotak je whipping cream. Boleh dapat 2 bekas besar aiskrim ni. Sangat-sangat jimat kan? Pada yang berminat untuk buat jualan, boleh masukkan adunan aiskrim ni dalam bekas dadi yang kecil-kecil tu. Ha, boleh dapat dalam berpuluh-puluh rasanya. Dah siap, tutup dan sejukkan dalam chiller semalaman atau paling baik tunggu lepas 2 hari supaya adunan aiskrim ni set dan mengeras dengan baik. Barulah dimakan. Memang lembut je tekstur aiskrim ni. Rasa pun cukup sedap. Lemak-lemak creamy gitu. Bau pun wangi. Hasil penggunaan vanilla powder. Yang baunya tu seakan-akan sama macam aiskrim vanilla. Memang makan secawan pun tak cukup lah. Confirm nak repeat makan lagi dan lagi. Tabur pula dengan mango dadu dan filling mangga tu sebagai toppingnya. Makan depan TV boleh tak sedar licin secawan. Jom cuba resipi best ni.
Lagi-lagi sekarang ni tengah musim buah mangga kan? Melambak-lambak orang jual tepi jalan. Kalau tak ada idea nak buat apa dengan mangga-mangga tu selain makan macam tu je, jom try dessert penyejuk tekak ni. Okeylah, sekian sahaja dalam entry kali ni. Jumpa lagi dalam entry akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru dari Umi. Bye!